Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun ada sedang berbahagia. Malam hari ini kita mereview golok sembeli yang gede ini. Gede, lega banget, tebal ya. Ini full ebony wood, model seperti ini namanya Betawian tanpa simpe, handlenya jengkolan bulat. Ini memang seperti ini. Jadi karena gedenya ya. Jadi full ebony wood, salah satu kayu yang cukup keras sekali, sangat keras. Entah saking tuanya atau galihnya, saya belum tahu secara mentahannya ya. Kita belinya biasanya sudah lembaran tebal gitu, lalu dibentuk, biasanya dibuat handle atau dibuat serangka. Official merah putih. Nah, materialnya baja Willis Gen 2. Cakep banget. Peksinya dalam ini. Dan sekali lagi ini keras banget, di penancapan juga sangat rapi banget. Stock removal tanpa mesin, finishingnya satin serat baja. Satin serat baja itu ya kelihatan seratnya. Kemarin kan ada tempo hari ada yang tanya, opo sih bedanya satin serat baja dengan mirror gitu ya. Mirror ya seperti kaca, ada yang satin gitu saja, ada yang sampai seperti kaca, ada yang satin biasa, ada yang semi mirror, ada yang mirror, ada yang sangat mirror seperti kaca. Dan semuanya karena handmade, bukan pabrikan, maka semuanya itu ada nilai ekonomisnya, karena membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga tentunya. Untuk membuat satin juga membutuhkan BG, waktu, biaya. Untuk membuat mirror juga sama, malah lebih lama lagi seperti itu, tergantung bajanya juga, ukurannya juga. Baik, sekarang kita ukur ini. Ini untuk yang demen, nah ini meteran. Untuk yang biasa menyembelihnya dengan gaya dorong tanpa lubang bisa ini. Apalagi ditambah dengan tangan kiri di punggung pilahnya, semakin kuat. Kebiasaannya orang pemula itu kalau menyembelih biasanya kan di gergaji gitu ya, kayak gergaji. Nah, sebaiknya ini kalau menyembelih dengan gaya gergaji dorong biasa itu jangan lebih dari 3 kali gesekan meskipun belum diangkat, sebaiknya diusahakan. Dan kecepatannya, powernya ya, speed dan power, kecepatan dan tenaganya yang dikeluarkan juga harus kira-kira. Pertama, jangan lebih dari 3 kali gesekan. Yang kedua, jangan lebih dari 5 detik ya. Dan diusahakan jangan sampai bilah kita itu sampai ngaduk tulang, jangan sampai nempel ke tulang leher, karena akan berakibat fatal pada bilah kita ya. Paling tidak, meskipun tidak ada chipping atau rolling, bilah ini akan berkurang ketajamannya di sembelihan-sembelihan berikutnya. Selanjutnya
ketika selesai menyembelih jangan lupa tetap di stropping, meskipun tidak ada kendala, tidak ada rolling dilihatnya, tidak ada chipping. Selesai menyembelih diamankan bilahnya, meskipun gede juga membawanya harus hati-hati. Set, diamankan, cuci bersih, dilap dengan handuk kering. Syukur-syukur kalau mencucinya itu ada air sabunnya, ada ember kecil pakai air sabun dicuci gini. Syukur-syukur, karena ini termasuk baja wilis itu baja bekas, termasuk Perdelman, Spring Steel dan lain sebagainya, itu baja-baja bekas yang gampang sekali korosi dan berakibat karatan. Maka mencucinya dengan air sabun, lalu dilap kering begini. Selanjutnya disetroping. Cara menstropingnya perhatikan, di atas dulu, punggung bilah menghadap ke bawah. Dari ujung bilah dorong ke bawah, seret begini sampai pangkal. Lalu dari pangkal ini dibalik begini, mata bilah menghadap ke bawah ya. Ditarik ke atas dari pangkal menuju ujung. Sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat. Begini. Diberi tekanan. Sudut kemiringan juga menentukan. Tidak semuanya harus 15 derajat atau 10 derajat. Kalau bilahnya kita flat ya, kadang-kadang posisinya seperti lapping, melapping. Posisinya benar-benar datar nempel ke stropping kita. Itu nanti akan tahu sendiri ketika kita mempelajari bilah-bilah yang kita miliki. Dari satu sama lain biasanya berbeda. Tekanannya juga harus ada dan menentukan juga. Selanjutnya seperti itu. Nah, sudah disarungkan dan siap untuk dipakai lagi di sembelihan berikutnya. Jadi setiap sembelihan kita akan menghasilkan sembelihan-sembelihan yang bagus, yang cepat, yang tajam. Gitu. Kalau sudah putus semuanya, darah sudah mengalir, sudah diangkat. Jangan dibiarkan lama-lama di leher sapi atau lembu. Seret, seret, seret 3 kali dengan tekanan. 3 kali, sudah angkat. Kalau sudah nyembur. Kalau sudah nyembur itu sudah terputus bagian sini. Karena yang menyembur darah itu bagian kiri dan kanan. Nah, yang 2 kerongkongan, jalur nafas dan jalur makanan itu otomatis sudah putus karena dia tertutup daging di gelambir dan daging yang ada di leher. Maka ketika kiri kanan ini sudah menyembur darah, yang 2 ini auto sudah putus. Itu biasanya orang kurang tahu, yang putus kerongkongan 2 ini, sini belum nyembur sudah diangkat. Itu malah terlalu cepat diangkatnya. Nah, bilah-bilah yang kita miliki itu harus benar-benar kita punya koleksi beberapa ukuran, material dan bentuk. Seperti ini contohnya. Ini fungsinya golok gede untuk sapi-sapi yang gemuk, yang gede, yang posisinya dongak. Dan kita harus memposisikan, jangan kita ikuti para jagal, kita yang menjadi leadernya. Jadi kita harus memimpin. Ketika posisinya kurang nyaman buat kita, ya sudah, kita posisikan dongak ini, dongak begini begitu. Nah, baru kita nyaman untuk mengeksekusinya. Jadi jangan mengikuti dia. Kalau mengikuti dia, posisinya miring, spesnya cuma 1-2 sen, 2 jengkal dari lantai atau aspal, lalu kita bawa yang ini yang nggak pas, dapatnya cuma seiring. Mau gaya nurun nggak bisa, mau gaya tarik juga ini terlalu panjang, mau dikalungkan sulit, mau dorik juga pasti nanti jatuh ke bawah, bahaya buat tangan kita, dan seterusnya. Mau gaya nyamping gini, gaya ini nggak bisa, dapatnya cuma separuh. Maka ketika di aspal tanpa lubang, posisinya dongak, kedua tanduk harus nempel, betul-betul nempel, ditekan. Kalau tidak ada alat penopang harus ditekan beberapa orang, 1-2 orang, tarik kuat kencang, gelambir ada yang narik. Nah, itu posisi dongak. Ketika kita dorong cerus, sudah 2 kali diangkat sudah putus keempat uratnya, seperti itu. Kita teskan ya, tanpa rikaso. Ini material baja wilis gen 2. Tadi panjang bilahnya berapa, belum diukur ya. Ini panjang bilahnya 36. Wah, mantap ini, maksimal panjang bilah 36 cm di pangkal 3,3 cm di ujung 4,1 4 sentian ya, 4,1, dan ketebalannya 5
mili menipis. Nah ini loh, ini baja wilis bisa setebal 6 mili, bisa bahkan 6 mili pun bisa. Ini 5 mili ya, 6 mili pun bisa. Jadi dulu orang beranggapan baja wilis nggak bisa tebal, itu paling maksimal 4 gitu. Akhirnya saya dibully habis-habisan, saya turun ke bengkel, saya buktikan bisa tebal 6 mili. Tapi karena peruntukannya untuk sembelihan, kita kecilkan lagi menjadi 5 mili. Yang terpenting kita pembuktian sudah bisa memaksimalkan di 5 mili. Nah itu, ada orangnya yang beli juga ada, dan videonya juga ada. Sayangnya video yang pertama itu berhasil terunggah. Video yang kedua, karena kemarin sempat terjadi problem pada YouTube kita, sehingga video kedua ikut terhapus. Sayang sekali, di situ ada keterangan saya berkomentar di tengah-tengah pembikinan proses finishing itu, kita buktikan betul ketebalannya 6 mili, tapi karena untuk sembelihan pisau tersebut sehingga kita kecilkan menjadi 5 mili. Itu sayangnya yang part 2 nya kan itu part 1, part 2, part 2 nya terhapus. Ya nanti kapan-kapan kita turun lagi ke bengkel. Nah ini meskipun tebal, gede, tapi ketajaman sembelihan ya kita buat sembelihan sehingga slice tisu seperti ini. Kalau untuk di kertas, perhatikan seperti ini halusnya, rasakan. Kita harus benar-benar tahu bilah untuk sembelihan itu jangan mengambil dari bilah-bilah dari parang tebas ya, diusahakan. Kalau parang tebas diasah hingga tajam di kertas halus, itu halusnya bagaimana? Dirasakan, didengarkan. Coba di stropping ya. Kita ada stropping kulit premium ukuran medium, ukuran jumbonya belum ready, ukuran jumbo ukuran segini nih. Ini ready tidak banyak dan selalu habis. Ini best seller. Jadi untuk ukuran mediumnya selalu ready insya Allah. Dan krim oles bilah untuk perawatan bilah-bilah yang Anda miliki, khususnya untuk bilah-bilah baja-baja bekas ya, di ketika penyimpanan diolesi aman insya Allah untuk jangka panjang. Nah yang di pedalaman yang jauh dari perkotaan, ini stropping ini jarang ada di pasaran, bahkan tidak ada di pasaran, sehingga kita selalu ready. Buat para sahabat GSN yang jauh di sana, silahkan bisa hubungi Bu Admin untuk transaksinya begitu. Jadi harus di finishing dengan stropping ini agar sembelihan, agar hasil asahannya benar-benar halus. Kalaupun toh belum bisa slice tisu, karena slice tisu ini butuh keahlian, butuh belajar tekun. Kalaupun toh belum bisa, itu di kertas benar-benar halus. Kalau sudah halus, siap dipakai. Jadi harapan kami tahun-tahun mendatang tidak ada lagi sembelihan yang gagal dikarenakan kurang tajamnya bilah. Belum lagi proses yang lain. Proses sembelihan pun ini masih banyak yang perlu dibenahi. Apalagi proses handling, proses dari mulai dituntun hingga penyembelihan berapa menit, prosesnya bagaimana dan bagaimana, ada kendala apa, itu perlu didokumentasikan dan perlu diedukasikan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada niat kami menggurui, semata-mata kami niat lillahi ta'ala untuk menggapai jariah. Amin Allahumma amin. Akhiran wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.